aku. Ayam kampung. Maknyus guys. Nah, ini kita makan lontong di kawasan Wana Wisata Sabrangan. Nah. Gimana Mas Arif? Mantap dan maknyus ya. Dagingnya daging ayam kampung ini guys. Jadi ceritanya ini salah satu kuliner khas di wilayah Wana Wisata Sabrangan yang ada di Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsaku. Nah pemirsa, setelah tadi kita mereview perjalanan menuju ke Wana Wisata Sabrangan, kini giliran kita akan mereview kuliner di kawasan Wana Wisata Sabrangan. Nah, ini kita akan mencicipi salah satu kuliner khas di sini, yaitu lontong sayur atau lontong opor khas Sabrangan di warungnya Bu Agus. Nah, guys, ini lontongnya seperti ini ya. Bisa kita lihat, nah, lontong dengan menggunakan opor ayam. Ini tentunya ayamnya adalah ayam kampung, guys. Nah, maknyus sekali ini seperti ini dagingnya. Nah, monggo silakan dicoba. Untuk lokasi sini ternyata bukanya mulai jam 10 siang sampai jam sore, sampai sekitar jam 4 guys. Nah, ini rekan-rekan menikmati, gimana Mas Arif menikmati kuliner khas lontong opor di wilayah Sabrangan. Nah, ini seperti ini, sangat seru sekali ya guys. Maknyus pokoknya. Ini satu porsi seperti ini harganya sekitar 15.000. Selain lontong opor ada juga lontong sambel, satu porsinya cukup 4.000 rupiah. Pokoknya maknyus sekali guys, sangat cocok untuk apa, berwisata keluarga sambil menikmati kuliner, bisa sambil menikmati indahnya suasana di Wana Wisata Sabrangan. Ini rekan-rekan sangat menikmati sekali, sangat maknyus pokoknya, bisa dicoba ya guys. Ayam kampung, maknyus guys. Nah, ini kita makan lontong di kawasan Wana Wisata Sabrangan. Gimana Mas Arif? Mantap dan maknyus ya. Dagingnya daging ayam kampung ini guys. Jadi ceritanya ini salah satu kuliner khas di wilayah Wana Wisata Sabrangan yang ada di Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, ini satu porsi Rp15.000, dapat lontong, dapat daging ayam ya. Maknyus sekali pokoknya ini.